Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Di video kali ini gue pengen ngajakin temen-temen Sobat Repjak jalan-jalan lihat-lihat farm. Tapi terkhusus ini gue hari ini mau mindahin anakan gecko ke rak yang lebih gede, karena dia udah ukurannya udah lumayan gede. Jadi kayak gimana keseruannya? Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Yuk ikut yuk, kita pindahin anakan gecko. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang suka nanya kan, dipindahin tuh berapa lama sih dari kotak ini? Ini kotak donat isi 6. Jadi kalau kalian beli di tempat plastik, di toko plastik, cari aja kotak donat kiramas isi 6. Nah, yang lebih gede itu kita pakai ini Sinpo Donatsu kotak donat yang isi 12. Jadi 2 kali lipat ukurannya. Kapan dipindahin ke sini? Kalau geckonya minimal umur 2 bulan, kalau di Repjak sih begitu. Karena di sini usia 2 bulan tuh udah lumayan gede bodinya. Jadi kalau di tempat yang kecil agak kasihan kalau kelamaan di sini. Nah, kita pindahin. Ya pindahinnya sih kayak biasa aja nih, kayak udah ukuran-ukuran segini, terus ada yang segini. Nah, ya ukuran-ukuran segede gini kan kasihan gitu. Kalau udah gede kayak gini, udah hampir penuh di kotaknya. Jadi biasanya ukuran segini udah gue pindahin. Nih kalau lihat perbandingan tangan segede gini nih. Nah, kalau di Repjak umur 2 bulan, ini DOB bulan 12 tanggal 12 bulan Juni. Sekarang tanggal 10 bulan Agustus. Jadi sekitar 2 bulanan udah dipindahin. Udah segede gini nih geckonya. Tapi balik lagi, kalau misalnya di tempat kalian umur 2 bulan belum gede, jadi mending pindahinnya pas udah gede aja. Kasian kalau misalnya masih kecil dipindahin ke kotak yang gede, kan dia agak susah nyari jangkriknya, harus lari-lari gitu. Nah, ini sekalian yuk kita pindah-pindahin. Sekalian juga ngeliat-ngeliat koleksi jantan yang gue pengen keep nih. Ini jadi semua yang dipindahin ke sini itu nggak dijual. Nah, kalau yang dijual ada di kotak-kotak kayak gini aja. Yang dipindahin ke sini itu buat keep jantan yang pengen gua keep sampai nanti jadi indukan. Terus ini juga ada betina-betina yang nantinya juga mau jadi indukan. Jadi ini nggak dijual, semua yang di sini nggak dijual. Nah, kalau misalnya kita lihat-lihat nih yang sebelumnya ada yang udah di keep kayak gini. Ini jantan umur 2,5 bulanan Super Snow Blazing Blizzard Bell. Terus ada lagi yang unik, ada ini. Nah, ini unik banget. Gue juga baru pertama kali punya. Namanya White and Yellow Super Snow Bell. Jadi matanya merah, samping badannya tuh putih begini. Kalau Super Snow Bell biasa kan sampai ke bawah nih pattern-patternnya. Kalau white and yellow tuh agak naik dikit. Terus di tengahnya tuh kayak stripe. Tapi sebenarnya ini bukan stripe, cuma motif white and yellow di super snow. Jadi bentukannya kayak gini nih. Ini unik banget. Gua baru pertama kali lihat itu anakan sendiri nih. Jadi di keep nanti mau jadi indukan jantan. Kalau kalian suka sama morph-morph kayak gini, ntar paling ya akhir-akhir tahun gitu udah ada anakannya dan bisa dibeli gitu. Terus ada lagi nih, ada lagi ya, ini white and yellow goblin head amber. Nah, ini kedua indukannya dari The Urban Reptile. Nah, ini salah satu yang gue suka banget, gue keep. Nggak tahu sih nantinya bakal kayak gimana anakannya. Ya gitu. Terus kalau ya koleksinya Repjak nih, ini ada white and yellow Tuxedo Radar. Jadi matanya merah. Nah, ini keren banget. Matanya merah terus bodinya kayak bersih begini.
Jadi white and yellow salah satu ciri-cirinya warna putih di samping tuh agak naik gitu. Warna putih di samping agak naik. Jadi kalau gecko biasa dia warna putih di samping gini agak ke bawah gitu. Terus kepalanya biasanya putih. Ntar gue liatin ada yang kepalanya tuh jelas banget beda sama yang biasa. Terus a few moments later. Nah sekarang yuk kita pindahin yang tadi udah agak gedean. Jadi pindahinnya cuma gini doang. Nah waktu kecil, waktu ukuran umur baby sampai umur 2 bulanan gini, masih dikasih ulat Hongkong nih, ulat Hongkong pakai tempat. Nah ada beberapa teman-teman yang nanya tempatnya dari mana belinya. Ini bikin sendiri nih dari botol UC sama botol kerating deng dipotong. Jadi diambil bawahnya doang. Kenapa pakai kayak gini? Karena kalau pakai tempat begini uletnya nggak akan, kalau misalnya manjat tuh nggak akan keluar gitu, nggak bakal berantakan di luar. Kalau misalnya kalian pakai tempat yang uletnya bisa keluar, ntar takutnya uletnya tuh makan kotoran gecko. Pas udah makan kotoran gecko tuh geckonya makan ulet dan geckonya akhirnya jadi sakit. Gitu, makanya pakai tempat begini. Nggak tahu sih gue ada yang jual apa enggak tempat kayak gini, tapi lebih aman bikin sendiri karena udah pasti bagus, udah pasti nggak bisa keluar ulatnya. Kalau pakai feeding dish, water dish, apa segala macam suka bisa keluar, apalagi kalau yang bahannya tanah liat. Ya itu sih tips. Nah setelah dia pindah ke sini, ini kita tinggal pindahin doang ke sini. Nah pas udah pindah itu dia nggak akan dikasih ulat lagi. Jadi pas udah gede kayak gitu, udah nggak akan dikasih ulat lagi. Dikasihnya bakal full jangkrik aja. Gitu. Ini tinggal tulis aja nih, disalin datanya. Nih. Jadi di Rapjack ini nulis datanya cuma data induknya aja kayak gini nih. Kode indukannya, ini jantannya, ini betinanya. Morphnya dia belum ada. Kenapa? Karena dia tuh belum bisa dilihat kalau masih baru baby keluar, belum bisa pasti gitu morphnya apa, apalagi yang jenis-jenis atau morph-morph yang mutasi seiring dia gede, dia mutasi lagi. Makanya gue lebih amannya gue tulis aja data induknya doang, ntar pas dipindahin baru ditulis jenis aslinya. Nah ini kita tulis aja gini tadi jenisnya, berarti kalau ini Pipe Head White Knight sama Super Snow Blazing Blizzard Bell, berarti ini Snow Blazing Blizzard Bell Post White Knight Post Super White Post Snow White Knight. Terus ini jantan, tanggal lahirnya 15/5/21. Di sini ini kode anakan di tahun ini. Terus di atasnya gue tulis, biasanya induknya tetap ditulis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak nulis data induknya juga, ntar tiba-tiba anaknya ada yang bawa hidden head, ada yang bawa genetik tersembunyi, kita nggak bisa pantau lagi. Tapi kalau misalnya kita tulis begini, induknya juga ditulis. Kalau misalnya tiba-tiba dia nanti dia punya anak, terus anaknya ada muncul yang aneh-aneh, kita bisa tetap tracking indukannya tuh apa sih, dari apa sih, kenapa bisa munculnya kayak gitu. Gitu sih. Jadi ya tetap harus lengkap data-datanya. Terus ya itu cara-cara mindahin. Jadi ini gua bakal lanjut mindahin sampai banyak banget. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang request video apapun yang kita mau bikin, bisa request di komen di bawah. Ini masih banyak banget nih, masih harus ngelembur buat pindahin anakan. Oke, jadi itu aja video kita kali ini tentang
cara mindahin anakan, di umur berapa harus dipindahin, terus apa aja yang perlu ditulis kode-kodenya. Dan gua harap dengan ngelihat langsung kalian bisa paham dan bisa ngikutin mungkin kotak-kotaknya Rapjak pakai apa aja sih. Yang tadi kotak ini yang kecil umur baru umur seminggu sampai 2 bulan kita pakai Kiramas donat isi 6. Kalau yang udah agak gedean umur 2 bulan ke atas kita pakai Simpo Donatsu kotak donat isi 12. Gitu aja kalau misalnya kalian pengen beli di toko plastik. Ya jadi itu aja video kita kali ini. Kalau ada request video-video apapun bisa request di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko dan reptil terbaik di Indonesia. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!